semuanya, kembali lagi di channel aku Angga Prayoga. Dan hari ini teman-teman kita bakal bermainkan game Brock Heaven lagi dari Roblox. Nah jadi guys, untuk di game Brock Heaven kali ini itu kita bakal ngedekorasi rumah yang ada di Brock Heaven ya guys ya. Yaitu ngedekorasi rumah merah putih ya guys ya. Tapi sebelum dimulai videonya, seperti biasa jangan lupa untuk diklik tombol like dan subscribe-nya ya guys ya. Dan jangan lupa juga dinyalain loncengnya atau notifikasinya, biar teman-teman semuanya gak ketinggalan untuk video terbaru di channel Bangga ataupun video game Roblox ini. Ya udah, langsung aja kita mainkan gamenya. Let's go guys. Nah di sini kita udah masuk ke dalam gamenya guys ya. Jadi guys, hari ini itu kita bakal ngedekorasi rumah di Brock Heaven itu menjadi merah putih guys ya. Tapi di sini itu aku nggak sendirian guys ya. Di sini itu aku ditemani lagi bersama si Ucup dan juga si Harumi ya guys ya. Halo Om. Halo juga. Hari ini mau ngapain nih Om? Ini Ucup, hari ini tuh kita bakal ngedekorasi nih. Hah? Dekorasi apa? Dekorasi meja kah? Bukan, bukan. Ini tuh hari ini tuh mau ngedekorasi rumah, yaitu menjadi merah putih gitu, Ucup. Oh, ngedekorasi rumah ya? Iya, kalian juga harus ngedekorasi juga, yaitu rumah di Brock Heaven, yaitu warna merah putih, gimana? Wah, boleh banget Bangga. Itu Ucup pasti bisa banget, apalagi tentang dekorasi rumah ya. Wah, beneran nih, bisa Ucup. Wah, Bangga mah belum tahu ya. Ucup bisa banget itu untuk ngedekorasi rumah. Boleh, boleh. Kalau Harumi ngapain? Ya sama, ngedekorasi rumah juga. Itu dekorasi rumah merah putih. Oh, baik, baik. Mau di nomor berapa emangnya? Di nomor berapa ya? Kayaknya di nomor 11 aja gak sih? Bang Angga di nomor 11. Berarti Harumi sama Ucup sisanya aja. Harumi berarti nomor 12. Ucup di nomor 100 gimana? Waduh Bang Angga, kejauhan itu nomor 100 emangnya ada? Nggak ada ya, nggak ada nomor 100 ya. Ya udah, berarti Ucup di pinggirnya Harumi ya, gimana? Wah, boleh banget Mangga. Ya udah, yuk, mari kita bikin. Let's go, kita teleport ke sana. Nah, di sini udah ke teleport nih. Nah, Bang Angga bakal di nomor 11 aja. Oke, nah kalian juga sama nih, cari nomornya dulu. Oke, oke Bang Angga. Ya udah, Harumi cari dulu ya. Dadah. Aku juga deh sama Bang Angga, mau cari juga nomornya. Nomor di situ aja deh, di belakangnya Harumi. Itu di nomor ini 15. Oke, siap. Wah, mereka udah pada bikin aja guys rumahnya tuh. Ucup juga udah pada bikin, Harumi juga udah bikin nih rumahnya. Oke, aku juga bikin juga deh. Nah, di sini aku bakal pakai rumah favorit aku, guys. Yaitu rumah yang ini, guys. Boom. Nah, ini salah satu rumah favorit aku di Brock Heaven, guys. Kalau kalian rumah favoritnya yang mana guys? Coba kalian tulis di kolom komentar ya guys ya. Ya sudah guys. Kalau begitu di sini aku bakal ubah dulu untuk warnanya menjadi warna merah guys ya. Boom. Nah, ini rumahnya udah menjadi warna merah putih ya guys ya. Tapi di sini tuh ada kekurangan guys. Baju kita belum ganti guys. Artinya baju kita juga merah putih juga guys, dari baju dan juga celana aku guys. Ya udah guys, untuk ganti baju dan juga ganti celana itu di belakangan aja ya guys ya. Kita bakal fokus untuk ngedekorasi rumah dulu ya guys ya. Oke guys, di sini aku bakal ngedekorasi dulu. Kita dari prop dulu guys di sini. Kira-kira yang warna merah tuh apa aja guys? Ada lampu guys yang berwarna merah guys. Oke, boleh nih lampu berwarna merah kita simpan di sini, dan juga putih guys di sini guys. Nah, kayak gitu ya guys ya. Jadi warnanya merah putih coy. Oke, taruh juga di sini dan juga di sini guys. Tuh, merah putih ya guys ya untuk warna lampunya teman-teman. Oke, apalagi nih yang merah putih guys. Wah, lilin boleh nih, lilin guys. Aku bakal taruh di sini aja guys warna merahnya, dan putihnya itu di sini guys untuk warna merah putihnya guys. Oh iya, yang kotak ini tuh buat apa ya teman-teman? Kotak yang ini buat apa guys? Buat teman-teman yang tahu juga, coba komen di kolom komentar ya guys ya. Kalau di sini ada nggak? Oh nggak ada juga, adanya tenda guys. Oke, bentar, ini ada kucing juga guys. Simpan kucing lucu juga ya teman-teman ya. Tapi ada akuarium guys. Boleh nih, aku dalamnya simpen akuarium ya, biar ada bagus cuy.
Di mana ya? Di sini kah? Coba. Ya kecil guys akuariumnya. Berarti di sini aja guys. Nah, kayak seperti itu ya guys ya. Dan juga aku bakal simpen kucing juga nih guys. Oke, di sini aja kucingnya guys. Nah, seperti itu ya guys ya. Ada kucingnya. Terus di sini ada warna merah kah atau putih guys? Wah, ada ya, kursinya warna putih sih guys. Nah, sekarang tuh di Brookhaven itu bisa nyimpen makanan seperti ini ya guys ya. Oke. Nah, di sini juga kita bisa ngedekorasi mobil juga ya guys ya. Kayak ditambahin kayak gini guys ya, yaitu nih kayak sayap mobil tuh bisa guys di mobil kita coy. Oke, nah ini ada guys, warna merah sama putih guys. Nah, biar keren coy. Nah, oke. Kita simpen lagi untuk warna putihnya di sini guys, sama merahnya. Aduh duh. Nah, seperti itu guys. Oke, kita cari lagi. Apalagi nih ya, warna merah guys, merah sama putih cuy. Oke. Sebentar kita cari dulu guys. Di baju enggak ada juga. Di sini ada nih guys, kayak gini teman-teman. Oke, kita cari lagi aja dulu guys. Tuh warna merahnya cuy. Tadi juga banyak sih warna merah guys. Boleh-boleh. Nanti aku taruh di dalam aja ya. Ini apa nih? Oh, kayak tugu gitu ya. Oke, kita ke sini teman-teman. Nah, ada asap guys. Asapnya ini warna ini ya. Apa namanya tuh? Warna merah guys. Kita simpen di sini aja guys. Tuh warna merahnya dan juga putihnya aku simpen di sini aja guys. Ini kenapa ada balon? Nah, oke, mantap asapnya guys. Dan juga ini nih ada lope guys. Lopenya berhubung warna ini guys, merah coy. Oke, dan juga putih di sini. Widih, keren ya guys ya. Warna merah putih guys. Oke, kita cari lagi. Warna merah putih guys. Ini ada nggak drum warna merah putih guys? Coba. Coba dicari guys. Kalau ada, wah ada guys. Nah ini guys, warna merah putih guys untuk meja guys. Eh bukan meja, apa namanya, drum. Kita taruh di sini aja guys. Ntar kita cari dulu. Nah, oke guys, drumnya udah merah putih ya teman-teman. Iya nggak sih guys? Ada merahnya dan juga ada putihnya ya guys ya. Oke guys, apalagi nih? Kita cari ke sini. Gak ada juga. Aku juga mau simpen yang namanya ini guys, shield pipe button guys. Ini adalah cita-cita aku kepengen guys ya, yaitu shield pipe button ya guys ya. Mudah-mudahan di tahun ini Bangga bisa mendapatkan silver pay button ya guys ya. Amin ya robbal alamin ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk dibantu diklik tombol subscribe dan juga loncengnya ya guys ya. Dan jangan lupa juga di like juga ya guys ya, biar Bangga semakin semangat terus untuk bikin videonya guys ya. Dan kuucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah klik tombol like, subscribe dan juga loncengnya ya guys ya. Oke guys, kita bakal selanjutnya guys. Apalagi nih yang warna merah sama putih guys. Oke, kita cari dulu. Sepertinya udah nggak ada lagi ya guys ya. Di sini nggak ada ya teman-teman. Ini tenda nih boleh ya? Ada putihnya juga ya guys ya. Boleh. Kita taruh di belakang aja kali ya guys. Di sini aja ya teman-teman. Untuk tendanya karena ada putihnya guys. Wih, mantap cuy. Oke, kita cari lagi. Kita dekor-dekor juga guys. Dekor itu. Tambah kursi kali ya guys ya. Di sini tempat nyantui gitu ya guys ya. Nah kayak gitu guys, biar keren coy. Untuk rumahnya guys, kalian juga bisa nilai ya di kolom komentar guys. Nilai rumah aku berapa guys kira-kira guys, dari 1 sampai 10 guys. Coba komen di kolom komentar coy. Oke, kita cari lagi. Ini nih boleh nih ya, berbunga-bungaan guys. Taruh di sini guys, sama putihnya di sini cuy. Nah, seperti itu ya. Keren banget guys. Waktu itu aku pernah sempat nemu ini guys, apa namanya, balon warna putih, tapi di mana ya? Kok udah gak ada ya sekarang guys? Apa perasaan aku doang apa gimana guys? Kayaknya aku dekornya kayak gini aja kali ya. Atau enggak kita tambahin lampu-lampu ya guys ya. Lampu-lampu kelip-kelip kayak gini ya, biar menyala-menyala ya guys ya. Boleh. Kita taruh juga guys lampunya di sini enggak sih guys? Nah, tuh biar menyala-menyala gitu ya teman-teman ya. Keren ya. Oke, boleh. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Biar keren banget coy.
Untuk lampunya ada warna RGB juga, guys. Apalagi ya? Ah, taruh PC gaming, guys. Biar ada keren ya, guys ya, untuk daleman rumahnya. Aku bakal taruh di sini aja, guys. Nih, di sini, guys. Nah, seperti itu, guys. Jadi aku punya dua PC, guys, di sana sama di sini, guys. Yaitu PC gaming, guys. Jangan lupa taruh di sininya. Green skin, guys. Nah, kayak gitu, guys. Ada green skinnya ya. Ih, udah mantap banget nih rumahku. Apakah rumah Harumi udah pada jadi, guys? Kayaknya rumahku seperti ini aja ya, guys ya. Udah desainnya warna merah putih, guys, tuh. Dari lampu, lampu juga ada merah dan juga putih. Ada lampunya juga di sini, yaitu menambah kesan biar lebih keren lagi, guys. Ada warna lampu RGB-nya juga, guys. Ada asap warna putih dan juga di sini ada asap yang warna merah, guys ya. Dan juga ada pot bunga warna di sini ada bunganya merah dan juga putih, guys. Dan juga di sini juga ada lope warna merah dan juga bintangnya itu warna putih juga, dan juga ada lilin di sini berwarna merah dan juga putih. Dan di dalam juga ada drum, guys. Di sini ada warna merahnya dan juga putihnya juga, guys. Terus di belakang rumah itu, aduh, kenapa ada green screen, guys? Oke, dan di belakang rumahnya di sini ada tenda, ada kursi buat tempat nyantai, guys. Di sini tempat ngopi atau tempat nyantai ya, guys ya. Dan juga ada pot bunga juga di sini warna merah dan juga putih, guys. Untuk warna pot bunga atau bunganya, guys ya. Dan untuk di atasnya itu, guys, di sini tuh ada PC gaming, teman-teman. Nah, ini PC gaming dan juga a green skin, guys. Nah, di sini ya, guys ya. Oke, dan rumah aku udah warna merah sama putih, guys. Kayaknya si Harumi dan Ucup kayaknya belum jadi, guys. Gimana kalau di sini kita tunggu dulu Ucup sama Harumi untuk ngedekorasi rumah dulu, guys. Kita tunggu dulu di sini. Oke, Om. Aku udah jadi nih punya Ucup. Sama Om, punya Harumi juga udah jadi nih untuk rumahnya dekorasi merah putih. Wah, seriusan? Kalian udah pada jadi? Iya nih Bang Angga, aku udah jadi nih rumah merah putih. Ya udah, berarti selanjutnya kita ganti baju, yaitu baju kita menjadi merah putih juga. Wah, boleh. Ayo kita ganti. Oke, guys, nah di sini kita udah ganti baju juga, guys, dari mulai baju dan juga celana menjadi merah putih ya, guys ya. Oke, guys, kalau begitu di sini kita bakalan ke penilaian ya, guys ya. Kita nilai dulu rumahnya punyanya Harumi, guys. Ayo Harumi, let's go. Kita bakal nilai, guys. Itu rumahnya punyanya Harumi, guys. Oke, guys, untuk rumah Harumi ini keren juga nih. Banyak warna merah putih, guys. Lampunya merah dan juga putih, teman-teman. Dan juga ada lampu RGB juga. Ada hiasannya juga, guys. Terus ada asap warna merah dan juga putih juga nih, teman-teman. Ada pot bunga juga. Oke, ada lope-lope ya, guys ya. Oh iya, guys. Untuk warna merah itu di Brokepen tuh banyak, guys ya. Cuman aku beberapa yang aku pakai untuk warna merah dan juga putih ya, guys ya, yaitu yang ada di Brokepen ya, guys ya. Oke, guys, tuh di sini juga ada lampu juga, yaitu ada warna merah dan juga putih. Asapnya juga warna putih, guys. Oke, ada lope lagi dan juga ada lampu RGB. Di dalamnya juga di sini ada silver pie button. Terus juga ada pot bunga atau bunganya warna merah dan juga putih, guys. Dan juga di sini ada kucing, teman-teman. Wah, keren, guys. Ada bintang, ada juga lilinnya, guys. Wah, keren banget ya. Untuk di belakangnya juga sama nih, guys. Keren juga ya, teman-teman ya. Ada warna lampu merah putih juga, guys. Untuk di belakang rumahnya ya, keren banget nih. Rumahnya Harumi, guys. Merah putih juga, guys, tuh. Gentengnya warna merah, bawahnya juga putih, guys. Rumahnya ini warna merah putih, guys ya. Aku kasih nilai kayaknya 8/10, guys, untuk rumahnya Harumi, guys. Karena banyak juga untuk dekornya ya, teman-teman. Tapi menurut teman-teman berapa nih kira-kira untuk rumahnya Harumi, guys? Dari 1 sampai 10, guys. Coba kalian nilai di kolom komentar juga ya, guys ya. Oke, guys. Nah, punyanya Harumi itu nilainya 8/10. Wah, mantep nih Bangga, keren banget itu. 8/10. Berarti rumah Harumi lebih bagus ya daripada rumah Bangga. Waduh, nggak gitu ya, nggak gitu. Sama-sama kita rumahnya bagus juga nih, Harumi. Nah, sekarang rumahnya punyanya Ucup. Ayo kita nilai. Wah, pasti rumah Ucup lebih bagus nih Bangga. Kayaknya nilai rumah Ucup kayaknya 20/20. Gimana? Waduh, enggak. Aku bakal kasih nilai kayaknya punya Ucup mah ini 0/10.
Waduh Bang Angga, nggak gitu juga dong. Enggak, kasih aku nilai juga dong. Baik, ya udah yuk kita coba nilai guys. Untuk rumahnya Ucup teman-teman di sini guys. Dan untuk rumahnya Ucup juga ini keren juga ya guys ya. Ada hiasan RGB juga di sini. Oh iya, Harumi juga di atasnya ada itu ya guys. Ada kayak petasan, cuman udah nggak nyala ya untuk petasannya guys. Oke guys, untuk rumahnya Ucup ini ada lampu warna merah dan juga putih. Ada RGB-nya juga, ada lampunya juga, dan juga ada lampu guys ya. Dan juga ada RGB lagi. Ada asapnya di sini guys. Dan juga di sini juga ada lampu merah putih juga guys. Dan ini keren juga guys. Dan juga di sini ada asapnya juga warna putih. Di belakangnya juga ini ada warna merahnya juga. Wah keren banget ya guys ya. Untuk rumahnya Ucup ada lope warna merah dan juga bintang warna putih juga guys. Wah ini hampir sama kayak punyaku guys. Wah Ucup kamu kayaknya copy paste ya? Enggak Bang Angga, aku enggak copy paste. Tapi di sini aku juga pengen sama kayak Bang Angga deh. Ada lope sama bintangnya juga. Oh ya udah boleh. Oke guys, ternyata keren juga teman-teman. Ada kucing dan juga ada burung nih guys. Ada burung kakatua teman-teman. Oke, ada pot bunga warna merah dan juga putih guys. Di sini ada lilin juga teman-teman. Warna merah dan juga putih. Wah keren ya. Dan di sini juga ada tempat nyantai guys ya. Yaitu warna putih. Bang Angga. Oh iya, aku juga ada ini. Ada lilin juga di dalam rumahku. Oh iya Kak Rumi. Iya, coba lihat aja. Oke, coba ya Bang Angga, coba lihat ya. Oke, ternyata ada yang ketinggalan guys. Oh iya dong, ada warna ini guys. Ada lilin merah sama putih guys. Ada 4 ya guys ya. Wah keren banget coy, itu kelewatan tadi berarti guys ya. Oke, kita langsung aja kita lanjutkan. Di sini juga ada kucing. Dan juga ada apa lagi nih guys dalamnya. Untuk dalamnya gak terlalu dihias guys ya. Ada deh, ada hiasannya guys. Itu ada PlayStation. Ada PS2, ada PS5 ya teman-teman ya di dalamnya. Dan juga ada silver play button guys. Oke, kayaknya itu aja ya teman-teman ya. Dan untuk warna rumahnya itu merah putih guys. Ini rumahnya keren juga guys. Aku kasih nilai berapa ya? Ini keren juga ya teman-teman, banyak dekornya. Kayaknya punya Ucup aku kasih nilai 10/10. Wih, rumah Ucup keren banget nih. Punya nilai 10/10 nih. Wah, mantap. Berarti rumah Ucup lebih keren ya, Bang Angga ya? Iya, nilai kamu 10/10. Ya, masa yang Harumi nilainya 8/10, Bang Angga? Padahal Harumi juga ada kucingnya di dalam. Emang iya, kita coba lihat ya, guys ya. Oh iya, guys. Ada kucingnya di sini, guys. Ya ampun, gak kelihatan tadi. Gak apa-apa Harumi. Nilai 8/10 tuh udah bagus. Nah sekarang coba nilai yang punya Bang Angga nih sama Harumi dan juga Ucup nih. Kira-kira rumah Bang Angga berapa? Kalau dari Harumi berapa nih? Kalau dari Harumi kayaknya rumah punya Bang Angga 1/10. Waduh, gak gitu Harumi. Masa nilainya 1/10? Padahal itu banyak banget untuk hiasannya. Lebih keren juga rumah Bang Angga. Bercanda Bang Angga. Harumi kasih nilainya kayaknya 8/10 juga. Kalau Ucup sama deh, 8/10 juga untuk rumah Bang Angga. Nah kalau teman-teman coba guys, nilai rumah punya Bang Angga, punya Ucup dan juga punya Harumi dari 1 sampai 10, coba kalian nilai, tulis di kolom komentar guys, kira-kira nilainya berapa teman-teman. Oke guys, berarti di sini udah jadi guys untuk ngedekorasi rumah menjadi merah putih di Brock Heaven ya guys ya. Oke teman-teman, jadi segini aja dulu guys untuk bermainkan game Brock Heaven-nya. Kayaknya sampai sini aja dulu untuk video kali ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan semoga aja di video kali ini kalian suka dan terhibur juga. Dan seperti biasa jangan lupa untuk diklik tombol like dan subscribe-nya ya guys ya. Dan jangan lupa juga dinyalain loncengnya atau notifikasinya biar teman-teman semuanya gak ketinggalan untuk video terbaru di channel Bangga ataupun video game Roblox ini. Kopi pahit jangan diminum, gua pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya. Dan siap bye-bye.